Setelah PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dalam Pilpres 2024, peta koalisi partai bergerak makin dinamis. Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu mendadak turut menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. P3 juga menegaskan langkahnya dengan penjajakan koalisi dengan PDI Perjuangan, partai utama pengusung Ganjar Pranowo. Sementara itu, sebagian kalangan juga masih menunggu komunikasi politik antara PDIP dengan Partai Gerindra. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sosok capres potensial dari kedua partai tersebut, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sempat digadang-gadang sebagai pasangan ideal dengan pengenalan ke publik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Memang setelah Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai bakal capres PDIP, kini publik menunggu siapa cawapres yang layak mendampingi Ganjar.